Halo Sobat Prime Time, apa kabar? Bicara soal hantu dan kisah horor memang tak ada habisnya, apalagi di Indonesia yang sudah lama terkenal akan keberagaman budaya termasuk kisah mitos mistis yang berkembang. Mulai dari kisah hantu hingga lokasi-lokasi angker yang terkenal di Nusantara, bahkan sering dijadikan lokasi syuting film horor. Nah, namun ternyata pamor lokasi horor Indonesia masih kalah oleh Desa Plugley yang berada di Kent, Inggris. Pasalnya, Desa Plugley dinobatkan sebagai desa paling berhantu di Inggris dalam Guinness Book of Records pada tahun 1989. Penobatan sebagai desa terangker tersebut memang pantas didapat oleh Desa Plugley ini, karena di sana tersimpan banyak kisah hantu. Tak tanggung-tanggung di Desa Plugley tersimpan 12 hingga 16 hantu unik yang dilaporkan tinggal di desa tersebut. Menurut banyak kesaksian warga setempat, tidak sulit untuk mendapatkan penampakan dari sosok hantu di desa tersebut. Namun nih guys, dari banyaknya kisah hantu tersebut ada sebuah kisah hantu yang paling terkenal, yakni kisah tentang sosok The Watercress Woman yang jadi saksi melaporkan tentang melihat hantu wanita tua duduk di Pinnock Bridge tengah merokok dengan pipanya. Secara kasat mata, memang penampakan dari Desa Plugley ini sama seperti desa lain yang asri, bahkan desa ini termasuk kategori desa yang memiliki panorama yang indah, yang membuatnya sering dijadikan destinasi wisata. Namun nih guys, karena lebih banyak laporan dari penampakan para hantu misterius ini, membuat keindahan desa tersebut kalah pamor dengan keangkerannya, sehingga para wisatawan yang semula ingin mendapatkan nuansa desa seiring waktu bergeser mencari jawaban atas banyaknya misteri. Nah, akibatnya dari kondisi ini, sekarang banyak sekali para wisatawan yang mencari adrenalin berburu hantu, bahkan menjadi lokasi tersebut sebagai titik utama berbagai aktivitas menggali misteri. Tak heran kini Desa Plugley lebih banyak didatangi oleh pecinta wisata misteri, dan terbukti biasanya para wisatawan minimal mendapatkan pengalaman horornya masing-masing. Bagaimana? Apakah kamu berminat berkunjung ke Desa Plugley? Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.